Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gua Servasius ya. Kali ini kita akan membuat rumah bertema medieval. Yuk ikuti langkah-langkah berikut. Kita akan membuat sesimpel mungkin dengan cara yang semudah mungkin agar kalian bisa membangun rumah medievalnya. Mari kita simak step satunya. Tahap pertama, buatlah ukuran pondasi seperti berikut. Bagian kiri 20, bagian atas 20, bagian kanan 18, bagian di bawahnya lagi 10, di bagian yang kecil itu 3, di bagian paling depan itu 10. Tahap kedua. Setelah tahap ke 1, kalian tahap kedua adalah mengisi lantainya seperti ini. Memakai dark oak wood ya. Seperti ini. Setelah itu isi di bagian sini juga sampai full ke ujung. Ketika sudah seperti ini, maka kalian menggantinya dengan spruce log. Isi seperti ini juga, sama seperti yang pertama ya. Dan di sini kita isi. Usahakan kayunya itu tiduran semua, tidak menghadap ke atas. Lakukan hal yang sama setelah menggunakan spruce. Seperti ini juga. Dan di sini terus lagi ya. Jadi penuhkan lantainya ini dengan kedua jenis kayu ini sampai nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk tahap 2, jika kalian mengikuti instruksi yang saya berikan tadi, hasilnya akan seperti ini untuk lantai dasarnya. Tahap 3, buatlah seperti pada video ini dan ikuti jumlah atau angka yang muncul pada layar video kalian. Jika kalian sudah membuatnya seperti ini, maka hal yang berikut yang kalian lakukan adalah menaruh dark oak log-nya ini di sini setinggi 5. Kenapa 5? Karena kita sudah ada 1 di sini, jadi totalnya ini sebenarnya 6 ya. Lakukan ini pada semua pondasi yang telah kalian buat. Jika sudah seperti ini, sambungkan pondasinya seperti ini. Dan lakukan pada semua bagian di sini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kalian melakukannya dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang saya berikan, maka hasil akhir dari step 3 adalah seperti ini. Kita lanjut ke tahap 4. Untuk tahap 4, gunakan cobblestone ya, untuk membuat dinding di dalam rumahnya. Buatlah seperti ini, sisakan satu blok di luar seperti ini, lalu kalian tarik sampai ke ujung. Jika sudah seperti ini, buatlah tingkatan cobblestone-nya sampai ke batas maksimal ketinggian dari pondasi kalian, sampai ke sini. Penuhkan semua cobblestone-nya dari bawah sampai atas. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jika cobblestone kalian sudah tersusun seperti ini, kalian ambil kembali dark oak log ini, lalu kalian buat ketinggian pondasi di sini. Ini. Ini. Ini lagi. Ini, lalu di sini. Dan di sini buatlah ketinggiannya setinggi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ini karena di sini udah ada 1. Lalu kalian pasang di sini untuk meratakan seperti ini. Lakukan ini untuk sisa pondasinya yang ada di sini.
Ini saya lupa satu, ini kita bunyi juga. Oke. Lalu tinggikan seperti yang sudah di sini. Tinggikan ke 6 pondasi ini. Lalu sambungkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Jika kalian sudah membuatnya seperti hasil yang di sini, maka langkah berikutnya adalah ambil kembali cobblestone Anda, lalu penuhkan bagian sini. Sampai dia penuh. Oke, jika sudah penuh seperti ini, maka tahap 4 ini sudah selesai dan kita akan lanjut ke tahap 5. Kita lanjut ke tahap 5. Tahap 5 kita akan membuat atapnya memakai wall biru, ya, taruh di sini sebagai pondasinya. Lalu taruh di sini juga. Ini sebagai titik patokan kita untuk membuat atapnya nanti, ya. Di sini juga. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat kerangka atapnya. Ya, kita buat seperti ini. Ini dinaikin dulu satu, pasang di sampingnya, lalu naikin tiga. Oke, dua lagi di sini. Ini tiga lagi. Jadi yang di sini kita naikin sama. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Lakukan hal yang sama untuk bagian sini. Ya, saya contohkan lagi. 2, 3, 2, ini, 3. Ini juga sama. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, sambungkan bagian sini ke ujung yang di sini. Oke. Lakukan hal yang sama untuk semua bagian ini agar tersambung ke sana. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jika hasil kalian sudah jadi seperti ini, maka kalian memerlukan item berikut, yaitu wall putih, ya. Kalian isi di sini sampai dia penuh. Lakukan hal yang sama untuk di bagian sini. Jika sudah jadi seperti ini, kalian akan mengisi semua bagian ini dengan wall. Sampai penuh di sini, lalu bagian sini juga, dan di sini juga. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Saat hasil kalian sudah jadi seperti ini, jangan lupa menggunakan lantern ini untuk memberikan penerangan di dalam ini. Biar tidak ada respawn musuh dan kelelawar di sini, ya. Jadi untuk step 5 kalian sudah selesai, dan kalian tinggal melanjutkan ke step 6. Kita lanjut ke tahap 6. Tahap 6 sangat gampang. Kalian cukup memakai dark oak plank ini. Terus ikuti saja garis biru ini. Tinggal menaruh seperti ini. Sampai full ke bagian ini, ke seberangnya. Setelah itu kalian ganti ke stair. Lalu kayak seperti biasa membuat atap pada umumnya. Jadi jika sudah jadi seperti ini, kalian lakukan hal yang sama di bagian sini, ya. Jadi untuk bagian ininya tidak perlu kalian kasih stair lagi, biarkan saja seperti ini. Tetapi penuhin saja bagian ini seperti ini sampai ke sini. Begitu sampai sini, kalian lakukan hal yang tadi seperti di sini. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, ketika hasil kalian sudah jadi seperti ini, maka hal berikut yang harus kalian lakukan adalah menghancurkan bagian atapnya yang di tengah ini. Karena tadi saya lupa, jadi kita akan memperbaikinya di sini.
kita menggantinya dengan dark oak plank. Di sini kita isi di atasnya agar ada sedikit variasi warna. Oke, kalau sudah full hasilnya akan jadi seperti ini, dan menurut saya ini lebih bagus karena ada variasi warnanya ya, lebih banyak warnanya. Oke, untuk step 6 kalian sudah selesai, kita lanjutkan di bagian step 7. Kita lanjut ke tahap 7. Tahap 7 ini simple, kalian modif atapnya seperti ini. Kasih slab. Tiap lompatan baris ini kasih slab. Seperti ini. Lakukan ini sampai di ujung. Jika hasil kalian sudah jadi seperti ini, maka hal berikutnya kalian ambil dark oak stair, lalu buat satu baris lagi untuk atapnya di sini. Biasa. Nah, ini masih seperti biasa. Tambahkan di sini juga. Lalu untuk bagian ini sedikit bervariasi, kita buat lebih detail, taruhnya di sini. Ini acak aja nggak apa-apa, tidak perlu sama karena hasilnya akan lebih bagus jika kalian naruhnya secara acak ya. Untuk di sini, di tengah sini kalian kasih satu lagi plank-nya, lalu kalian kasih satu seperti ini. Lalu di sini kalian kasih lagi. Oke. Ikuti step-nya ini, maka kalian akan mendapatkan detail atap yang lebih baik dan hasilnya akan seperti ini. Ini sedikit acak-acakan, tapi untuk detailnya ini lebih bagus kelihatannya ya. Nah, kalian dapat lihat. Lalu lakukan hal yang sama untuk atap yang sebelah sini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jika hasil kalian sudah seperti ini dua atapnya, maka ambil wall putih lagi, lalu isi bagian sini. Jangan isi di bagian kayunya, tapi di batunya ya. Seperti ini. Oke, isi sampai penuh ya. Kita putari batu-batunya sampai ke sini lagi dan tinggikan sampai bagian atasnya seperti ini. Penuhkan semuanya untuk setiap sudutnya. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau sudah terisi semua seperti ini, kalian coba masuk ke sini. Pastikan bagian sini kalian tidak menutupnya, biar ruangannya lebih besar kalian pakainya ya. Jadi kalau sudah begini, kalian ambil karpet warna apa aja ya. Kalian taruh seperti ini sampai full. Kalau kalian ingin menaruh sesuatu, misalnya taruh barang seperti ini kan, dia naik ke sini. Jadi gampang, kalian tinggal hancurkan lalu taruh seperti ini aja. Dia tidak akan mengganggu. Nah, ini cuma contoh untuk interiornya saja. Isi sampai penuh ya. Jadi bagian dalamnya akan seperti ini. Kalian kosongkan saja, jangan taruh karpet di bagian batang kayu ini. Nah, untuk step 7 atau tahap 7 kalian sudah selesai. Tinggal ke step atau tahap 8. Tahap 8 kita akan membuat cerobong asap. Jadi kalian penuhkan saja di bagian sini sampai menyentuh ke sini dan buat lebarnya 5. Pasang seperti ini. Ambil garis tengahnya di sini. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kita hancurkan yang sini. Oke.
Buatlah memanjang meninggi ke atas seperti ini. Hancurkan yang menghalangi. Buatlah lebih tinggi dari atapnya seperti ini. Satu lagi. Oke. Berarti dari atap ini ketinggiannya itu berbeda sebanyak 1, 2, 3. Berbeda 3 blok. Penuhkan semua blok di bawah ini menjulang ke atas seperti yang pertama. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jika hasil kalian sudah jadi seperti ini, maka kita akan menghancurkan bagian ini. Kalian ukur dulu di sini. Pas bagian ini, 1, 2, 3. Hancurkan 3. Hancurkan 4 di sini. Lalu kalian buat satu lagi baris. Baris barunya. Karena tadi itu kurang. Hancurkan lagi di sini 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Lalu pakai stair hadapnya ke sini. Jika sudah bagian atas ini kalian tambahkan satu lagi seperti ini. Lalu pakai slab di sini. Dia akan mirip seperti cerobong. Cerobong di sini kalian bisa pakai wall seperti ini. Lalu untuk bagian tengahnya kalian bisa hancurkan. Lalu kasih campfire seperti biasa. Maka jadilah dia cerobong asal. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, kalian bisa mendesain cerobong asap kalian di bagian sini dengan cara memberikan sedikit detail lagi, contoh seperti ini, hancurkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk step 8 kita sudah selesai untuk cerobong asapnya. Kita lanjut ke step 9. Untuk tahap 9 kalian bisa menggunakan campfire sebagai dekorasi. Sebagai contohnya ini sebagai kayu bakar. Kita padamkan dulu, lalu kita ambil airnya. Kita padamkan juga ini, kita ambil airnya lagi. Oke, ini sebagai stok kayu untuk bahan bakar di sini. Lalu kalian bisa pakai tun button untuk sebagai hiasan aja, iron bar ya, seperti bahan untuk berpedang. Lalu sini kita kasih dark oak fence, di sini kita hancurkan lalu ganti dengan tangga. Kita penuhkan lagi di sini. Oke, lanjut di sini, lalu sisakan dua tempat untuk buat tangga juga di sini. Lanjut lagi dengan pagar. Lanjut pagar lagi sampai penuh. Kita hancurkan dua untuk dibuat tangga. Kita sudah, jangan lupa kasih penerangan di sudut sini. Tiap sudut, biar tidak ada hope yang respawn.
Oke, untuk step 9 kalian sudah selesai. Nah, ini saya hanya kasih sedikit detail saja karena kita di sini fokusnya untuk membangun rumah ya. Jadi kita lanjut ke step 10. Kita lanjut ke tahap 10. Tahap 10 kita buat atap lagi ya. Sebelum buat atap kita isi dulu di sini pakai lampu biar tidak ada kelawar nanti. Setelah itu kita pakai spruce plank ya, seperti ini sampai di ini, jangan sampai penuh, biarkan saja seperti itu. Lalu kalian pakai spruce plank di sini seperti ini ya. Lalu digabung terus sampai ke nanti. Sampai di sini aja, lalu kalian ganti ke stair. Kalian pasang stair, jangan lupa tambahkan pondasi. Lalu kalian penuhkan atap ini sampai ke nih, menyentuh tembok. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kalian sudah buat seperti ini, ya, tahap berikut yang harus kalian lakukan adalah memberi sedikit detail di sini berupa pondasi. Kalian buat saja dua seperti ini. Lalu tarik dari samping seperti ini. Dan hancurkan bagian sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk step 10 dan kalian sudah selesai step 10. Kita akan lanjut ke tahap 11. Untuk tahap 11, kita akan membuat pintu di sini. Pertama kita buat pondasi ini dulu menggunakan tak ok ya. Pakai spruce stair ya, seperti ini. Lalu kalian ganti ke locknya lagi. Lalu jika sudah jadi seperti ini, kalian masukkan bagian ganti ke plate. Lalu taruh pintu di sini. Maka untuk pintu bagian depan sudah jadi. Dan step ini atau tahap ini sudah selesai. Kita menuju tahap berikutnya. Untuk tahap 12 kalian bisa membuat ketinggiannya sesuai di video ini. Jika kalian sudah memenuhi tangganya dengan pagar seperti ini, maka untuk tahap 12 kalian sudah selesai ya. Kalian bisa naik di sini dan bisa menutupnya untuk lantai 2. Oke, kita lanjut ke tahap 13. Tahap 13, kita akan menggunakan blue wall untuk buat dasar. Masukkan yang putih di sini, lalu ganti dengan yang biru. Lakukan ini untuk setiap sudut yang sudah dilapisi oleh wall putih dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jika semua sudut sudah berwarna biru seperti ini, maka untuk step ini atau tahap ini sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk tahap 14 kalian bisa merenovasi bagian depannya dulu ya. Untuk bagian jendela kalian bisa hancurkan bagian sini sebanyak 3-4 maksud saya di sini. Oke, ini juga. Lalu kalian masuk ke sini ya. Masuk ke dalam, lalu kalian buat satu lapisan lagi seperti ini. Sebelumnya karpetnya dihancurin dulu, lalu ditimpa.
Kalau sudah, kalian kasih tap off stairnya di sini. Setelah jadi seperti ini, kalian ambil kembali tak oak locknya ini, lalu hancurkan bagian tengahnya ini. Oke, untuk step 14 kalian sudah selesai. Kita lanjut ke kaca yang berikutnya yang di sini. Jadi tahap 15 ini, sebelum kita ke tahap 15, kita kasih penerangan dulu di sini. 3 saja. Lalu kita geser ke tahap 15 yang di sini. Kita akan membuat jendela lagi di sini. Hampir sama dengan yang pertama, cuman kita kasih variasi sedikit. Jika sudah jadi seperti ini, kalian hancurkan bagian sininya. 3. Ini juga 3. Lalu kalian kasih scaffolding di sini. Jika sudah jadi seperti ini, kalian gunakan trapdoor ya. Oke, maka jendela untuk bagian bawah sudah selesai. Kita lanjut ke jendela bagian atas. Jendela bagian atas tidak banyak perubahan, cuman bentuknya aja yang lebih besar dan lebih memanjang. Gunakan trapdoor yang berbeda. Jika sudah jadi seperti ini, maka hal berikut yang kalian lakukan adalah mendesain atapnya ini seperti yang pertama. Jika sudah jadi seperti ini, kalian ambil bagian ini, duct oak stair, dipasang terbalik seperti ini. Dan ini berlaku untuk bagian bawah juga. Maka jadilah bagian yang samping jendela ini. Untuk tahap 15 sampai di sini, kita lanjut ke tahap 16. Tahap 16 kita akan buat jendela bagian belakang ya. Dan jika sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka hal berikut yang kalian lakukan adalah memberinya scaffolding.
jika hasil kalian sudah jadi seperti ini, kalian bisa menggunakan trapdoor ya. Trapdoornya bisa taruh di sini. Karena ini terhalang oleh stair, maka kita akan menghancurkan bagian atas ini. Lalu kita isi lagi. Oke. Sama untuk bagian ini ya, karena ini bisa masih ada bisa diisi, jadi jangan dihancurkan. Kita langsung pakai yang hitam aja. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan untuk step ini atau tahap ini sudah selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tapi sebelum itu kita kasih penerangan dulu di sini ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, semuanya kita sudah memasuki tahap 17 dan hampir menyelesaikan rumah ini. Tahap 17 kalian tinggal mengikuti video ini agar mendapatkan bentuk yang sama dengan yang saya buat ini. Jadi perhatikan video ini ya. Beginilah desain untuk lantai bawahnya, kaca. Lalu kita lanjut ke lantai duanya ya. Untuk lantai 1, lantai 2 sudah selesai. Dan kita lanjut ke bagian ini. Bagian ini cukup simpel juga, seperti yang di samping-samping juga. Oke. Maka untuk jendela bagian terakhir yang di belakang sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 18. Kita memasuki tahap 18. Sebelum memasuki tahap 18, saya ingin kalian merenovasi bagian sini. Kita hancurkan saja. Lalu kalian ganti di sini. Biar kelihatan lebih bagus ya. Dan jangan lupa kasih penerangan atau lampunya. Lampu kalian bisa taruh di sini. Dan di sini. Oke. Dan jangan lupa di sini kasih satu juga biar simetris. Jika sudah seperti ini, kalian ambil dark oak stair lalu taruh di setiap bagian kayu yang ada pondasinya seperti ini. Ya. Oke, jika sudah memberikan semua pondasi seperti yang saya bicarakan tadi, kalian tinggal merenovasi bagian sini, kalian kasih pondasi juga di sini.
Jika sudah, maka step 18 atau tahap 18 kalian sudah selesai. Kita memasuki tahap 19 ya. Tahap 19 kalian menggunakan trapdoor untuk sedikit variasi di luar, lebih detail seperti ini. Ya, kalian taruh trapdoor saja seperti ini. Kalian ambil lock, lalu taruh di sini dan ambil dua sisi seperti ini, lalu hancurkan di sebagian sini. Setelah itu kalian pakai trapdoor di bagian atasnya, lalu gunakan pagar, taruh seperti ini. Oke, ini seolah-olah bagian sini bisa dijadikan tempat mengambil barang atau melakukan pekerjaan atau panggilan seperti loteng ya. Oke, jadi untuk step 19 sudah selesai dan sangat simpel. Kita memasuki ke tahap 20 ya. Kita ke tahap 20 atau tahap terakhir dari episode video kali ini. Kita akan memakai lid untuk mempertebal dekorasi pagar. Kita bisa menggunakan ayam di sini, kita kasih lid lalu pasang ke sini. Kalau untuk Java 1.14 kita bisa langsung bunuh dan lidnya tetap tersambung ke sini. Tapi bagi kalian yang habis bunuh ayamnya lalu talinya ini lepas, maka kalian bisa menggunakan cara ini. Kita gali dulu lalu taruh ayam di sini, lalu kalian ambil lid lalu ini, lalu kalian kubur ayamnya kejam ya. Oke, walaupun kita kejam tapi inilah yang kita dapat ya. Tapi lakukan ini untuk semua pagar yang ada, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa memakai cara 1 atau cara 2 tergantung dari versi Minecraft kalian ya. Nah, jika kalian sudah melakukan hal yang saya contohkan tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Dan selamat, Anda sudah menyelesaikan tahap 20 dan rumah Anda sudah jadi. Untuk dekorasi kiri, kanan, dan samping atau belakangnya, kalian tinggal kasih tanaman saja, variasi itu terserah kalian mau seperti apa. Dan saya akan menampilkan hasil dekorasi yang sudah saya buat secara acak. Oke, karena rumah kita sudah jadi, maka kita akan memberikan sedikit dekorasi seperti yang saya bilang tadi secara acak. Di sini saya akan memberikan dekorasi pohon. Pohon cemara saya buat sedikit tinggi sengaja untuk menyeimbangi tinggi rumahnya. Dan beberapa tanaman liar seperti bunga dan rumput. Dan saya akan memberikan jalan juga ya untuk rumahnya. Ya, cukup sekian tutorial membuat rumah kali ini ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada request, silakan kasih tahu saya. Dan jika ada kritik dan saran, silakan diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share serta ditonton ya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah mendukung saya selama ini. Kita bertemu lagi di lain episode dan di lain tutorial. Terima kasih banyak.